Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina mayahdihillahu fahuwal muhtad lil falantajidalahu waliyam murshida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alaih Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat Pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram. Tentunya di awal ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat yang besar Ya, yang harus kita syukuri. Ya, agar kiranya nikmat tersebut tetap pada kita, langgeng bersama kita tatkala kita bersyukur akan nikmat tersebut. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita barengi semangat tersebut dengan kita beramal dan kita berusaha mendakwahkannya di tengah-tengah umat amin ya rabbal alamin kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tv dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya Pembahasan kita merupakan pembahasan yang urgent, terkhusus di dalam bab-bab yang berkaitan tentang hadis-hadis syar'i atau hukum-hukum syar'i. I. Ya, untuk kita tafakuh din, memperdalam agama ini. Yang dengannya kita berharap kepada Allah, ilmu itu menggiring kita untuk kita beramal, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita mempelajari ilmu itu tujuan utamanya adalah apa yang dihasilkan dari ilmu itu. Asar, dampak daripada ilmu itu. Bukan sekedar pengetahuan semata. Ya. Yang diinginkan dari ilmu itu adalah dampaknya. Ya. Yeah. Ketika kita sudah mengetahui sesuatu apa yang e, timbul dari pengetahuan kita itu, apakah menambah rasa takut kita kepada Allah atau semakin bertambah kemaksiatan seseorang? Ya. Yeah. Jadi tujuan utama kita belajar agar kita beramal. Ya, yeah. mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang lalu berkaitan tentang hukum air laut. Sedikit kita ulang kaji bahwasannya yang rajih ya daripada pembahasan yang telah kita bahas bahwasannya air laut itu ya suci lagi mensucikan demikian pula bangkainya ataupun ya hewan yang mati di sana itu halal untuk dikonsumsi. Ya. Yang pertama, bahwasannya air laut itu tahur, suci dan bisa mensucikan. Ya, pada zatnya dia suci dan bisa mensucikan selainnya. Itu adalah sifat daripada air laut ya yeah. jadi dia bisa kita gunakan untuk bersuci berwuduk, ataupun mandi janabah ataupun memandikan jenazah karena airnya suci lagi mensucikan ya yeah. demikian ya yeah. demikian pula bangkai hewan laut itu halal untuk dikonsumsi dan ini adalah yang rojih semua hewan laut Walaupun di sana ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama sebagian mengatakan apabila hewan tersebut memiliki kembaran di daratan dan kembarannya itu diharamkan oleh Allah, tidak halal untuk dimakan, maka di laut pun demikian seperti ular. Ya, di daratan ada ular, di lautan juga ada. Ya, akan tetapi yang rajih Wallahu a'lam bisawab. Semua hewan laut itu halal. Ya, semuanya halal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum Dihalalkan untuk kalian ya, hewan buruan di laut itu sebagai bentuk kenikmatan untuk kalian. Demikian pula sebagai bentuk kenikmatan untuk orang-orang yang bersafar. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW berkaitan tentang air laut. Huwat tahuru ma'uhu ma'itatuhu. Airnya suci lagi mensucikan, bangkainya pun halal untuk dimakan. Jadi berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama mengatakan semua hewan laut itu bangkainya halal untuk dikonsumsi. Ya, walaupun ada misalnya di daratan yang misalnya itu ya diharamkan. Ya, akan tetapi para ulama mengatakan seperti ya ular laut yang mengandung bahaya karena memiliki bisa ataupun racun pada tubuhnya. Itu tidak dimakan. Tidak dikonsumsi, bukan karena dia haram, akan tetapi karena ada bahaya pada pada fisiknya, pada badannya. Artinya, tatkala ada orang yang mampu mengolah hewan yang satu ini menjadi ya, makanan yang lezat yang bisa dipisahkan antara zat yang berbahaya, maka dia kembali ke hukum asalnya itu halal. Boleh dimakan. Ya. Karena kaidah yang telah kita sebutkan tadi semua hewan laut itu halal dimakan. Ya. Adapun ular sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dia memang tidak dimakan bukan karena keharamannya. Akan tetapi karena e, kotornya ataupun karena e, ada bahaya yang ada pada badannya. Tatkala bisa disingkirkan bahaya tersebut maka dia dia halal untuk untuk dikonsumsi, maka itu adalah pembahasan kita, ya, pekan yang lalu, berkaitan tentang hukum air laut dan juga bangkai hewan laut. Ini yang kita perlu garis bawahi: bangkai hewan laut, artinya bangkai hewan yang memang hewan tersebut hidupnya hanya di laut, bukan bangkai yang dilemparkan ke laut ya seperti misalnya ada kambing yang mati bangkai kemudian dilemparkan ke laut apakah hukumnya menjadi halal maka tidak yang kita maksudkan adalah bangkai hewan laut yang memang hewan itu hidupnya hanya di laut seperti semua ikan dengan beragam jenisnya demikian pula misalnya pinguin ya dia hewan laut ya dan lain sebagainya maka itu semuanya adalah halal untuk dikonsumsi. Kau muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita yang berikutnya, hadis yang kedua. Ya. Wa Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu salasa wa Ahmad. Ya bahasa ini Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya air itu tahur, suci. Ya, dan tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Ya, para ulama menyimpulkan hadis ini dengan mengatakan hukum dasar air itu adalah suci, ya, hukum asal daripada air itu adalah suci, ya untuk menghapuskan was was, ya daripada sebagian manusia ketika dia mendapati air misalnya di kolam ataupun di danau ataupun di sungai ataupun di ember ya dan lain sebagainya dan dia menyangka mungkin ini sudah terjangkit atau terkena najis maka ketika itu hanyalah sebuah persangkaan harus kita kembalikan kepada hukum asalnya hukum asalnya air itu suci ya yeah. om oh, muslimin pemirsa, pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan ini cukup penting karena memang kita di dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan air untuk kita bersuci, ya, berwudu, ataupun untuk kita mandi. Dan tentunya air yang dianggap sah untuk kita berwudu, bersuci itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya, maka ini kita bisa jadikan pegangan. Ya hadis ini adalah hadis yang sahih, bisa kita jadikan landasan. Bahwasannya hukum asal air. Ketika kita mendapati air, maka kita langsung hukumi air tersebut secara zahir dia itu suci. Ya dia itu suci. Ya. Kita akan bacakan derajat hadis ini al hadithus sahihun wa yusamma bi hadith bi, bi ah. Hadis ini derajatnya sahih dan dikenal dengan nama hadis bi ribidha'ah atau budha'ah, yaitu hadis tentang sumur bidha'ah atau budha'ah. Ya. Jadi ada satu sumur di kota Madinah pada waktu itu. Sumur ini eh, padanya dilemparkan bangkai-bangkai, demikian pula kain-kain bekas e, darah haid para wanita ya dan lain sebagainya, intinya kaum muslimin pada waktu itu menganggap sumur ini adalah sumur yang kotor sehingga mereka pun ragu untuk menggunakannya untuk bersuci maka mereka meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang sumur ini maka kata Nabi SAW innal ma'a tohurun la Bahwasannya hukum asal air itu suci dan tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Ya, jadi ini disebut dengan hadris ataupun eh, ya birul budoah, biru al Ya, jadi kalau kita sedikit tarik kepada sejarah, ini bukan kita mengatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang tidak menghargai sumber air. Ya, kalau kita pikir tadi, tempat ini ataupun sumur ini digunakan untuk melempar bangkai-bangkai, demikian pula kain-kain bekas haid. Ya, jadi bukan. Uh, perbuatan sahabat itu ya mencemari sumber-sumber air bukan demikian akan tetapi memang karena faktor alam murni ya yeah. kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi itu adalah derajat hadis bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih yang bisa kita uh, amalkan bisa kita jadikan landasan di dalam kita beramal ya yeah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, ini disebut dengan hadis Abu Umama Al-Bahili. Ya, bahwasannya beliau pernah berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu shay'un." Ya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Air itu tidak dinajisi oleh sesuatu." Ilhama kalah yeah. ala rihihi, wa launihi. ya kecuali dia telah berubah sifat-sifatnya, ya yeah. sifat asalnya telah berubah, ya yeah. dan insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Oh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggiring kita untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita bisa terus istiqamah di dalam mempelajari agama Islam demikian pula di dalam mengamalkannya amin ya rabbal alamin kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an pembahasan kita berkaitan tentang hukum asal air hukum asal air. Ya, jadi di dalam pembahasan hukum-hukum syar'i itu semuanya ada hukum asalnya. Ya. Yang kita bisa kembali kepadanya tatkala kita ya merasa eh, keraguan ya kebimbangan dan yang semisal dengan itu. Jadi hukum asal air itu adalah suci. Ya, dan ini Uh, telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang uh, sumur atau Bi'rul butoah Ya, Bi'rul Budhaah atau bid'o'ah. Satu sumur di kota Madinah pada waktu itu yang dilemparkan padanya bangkai-bangkai, demikian pula bekas-bekas darah haid wanita. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ...mensipati air yang ada pada sumur tersebut innal ma'a tahurun la yanjisusy air itu suci dan tidak ya dinajisi oleh sesuatu ya jadi ini satu kaidah kita di dalam menetapkan hukum air hukum asalnya itu adalah suci ya ketika kita misalnya mengadakan suatu perjalanan ke hutan rimba misalnya, lantas kemudian kita temukan di sana ada kolam misalnya, dan ada airnya di sana, ya maka kita bisa langsung tetapkan hukum asal air yang ada di kolam tersebut adalah suci, ya suci artinya bisa kita gunakan untuk kita berwudhu, demikian pula kita bisa gunakan untuk kita mandi, ya untuk bersuci secara umum. Ya, itu adalah hukum asalnya. Kemudian hadis ini disokong dengan hadis yang berikutnya. Ya, dari hadis Abu Umama Al-Bahili bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un." Satu makna walaupun sedikit berbeda pada redaksinya. Bahwasanya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu. ala ya. galaba wa walau nih kecuali telah didominasi oleh sesuatu yang sifatnya najis dan merubah sifat salah satu sifat daripada air itu. Ya, jadi air memiliki beberapa sifat yang pertama itu baunya ataupun rasanya ataupun warnanya. Ketika ada salah satu daripada sifat ini berubah pada satu air, maka air tersebut bisa berubah hukumnya. Ya. Kita akan sebutkan sedikit ketika satu air itu tercampuri benda yang bukan najis. Ya. Dan dia berubah. Tapi bukan karena benda yang najis. Seperti misalnya kolam yang dipenuhi dengan dedaunan. Ya, tentu daun ini bukanlah satu najis ya, sehingga berubahlah air yang tadinya jernih menjadi sedikit kehijauan atau berubah karena tanah misalnya karena lumpur ya sebagian kolam kan berlumpur kan atau sebagian air sungai demikian pula berlumpur berubah warnanya ya akan tetapi berubahnya bukan karena suatu yang najis maka yang demikian itu tidaklah merubah hukum asal daripada air. Selama ya air tersebut masih dinamakan dengan air. Ya, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi apabila ya air tersebut sudah tidak lagi dinamakan dengan air, maka dia tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Misalnya air yang dimasukkan susu misalnya atau dimasukkan teh diaduk maka dia menjadi susu bukan lagi air dia dia berubah warnanya berubah rasanya berubah juga baunya ya akan tetapi perubahannya itu karena zat yang suci bukan zat yang najis ya maka pada waktu itu air tersebut tetap suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ya. Demikian pula teh ya, kopi ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Namun dia hanyalah suci pada zatnya saja, bisa dikonsumsi, namun tidak bisa digunakan untuk untuk berwudu dan bersuci secara umum. Kaum muslimin, pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi ta wa launihi." Akhrajah Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim. Ya. Yeah. Walil bayhaqi alma'a maa aw al -ma tahurun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdutsu fihi ya para ulama mengatakan tambahan di dalam lafaz hadis ini dia tidak kuat hadisnya lemah yaitu tambahan illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi adapun hadis yang awal innal ma'a la yunajjisuhu syai' ini hadis yang sahih Ya, dan satu makna dengan hadis yang sebelumnya yang barusan kita bacakan yang bisa kita jadikan landasan. Adapun tambahan ilma galaba ala rihihi wa ta'mihi ta wa maka ini adalah tambahan yang yang lemah. Ya, tambahan yang lemah. Kata para ulama salah satunya Al Imam An-Nawawi beliau mengatakan ittafaqal muhaddithun ala tad'ifihi ya muttafaq ala ya Imam An-Nawawi mengatakan terhadap tambahan hadis ini bersepakat para ahli hadis bahwasannya tambahan tersebut lemah ya karena di dalam sanatnya itu ada seseorang yang namanya Rishdin ibn Sa'ad, dan tidak ada keraguan di antara para ulama mereka sepakat bahwasannya beliau ini orang yang lemah. Ya. Wa nuqila an qala Ibnu Hibban fi sahihi al ijmaa ala al-amal bi ma'nahu akan tetapi ada juga ijma' untuk mengamalkan kandungannya. Ya. Bahkan dikatakan Siddiq Ibnu Hasan atau Siddiq Hasan fi Rawdah ittafaqal ulama ala do fi ziyada, lakin nahwa kal ijma ala madmuniha. Para ulama sepakat tambahan ini itu tidak valid dari Nabi saw. Itu tambahan air yang, yang e berubah, berubah atau airnya, airnya maka akan air, air yang berubah ya karena warnanya demikian pula rasanya ya dan juga eh, bau rasa ataupun eh, warnanya apabila dia berubah maka ini adalah tambahan yang yang lemah akan tetapi para ulama sepakat akan maknanya artinya eh, kandungannya itu benar ya kandungannya itu benar kandungan bahwasannya, Hukum asal air itu yang tadinya suci bisa menjadi e, berubah menjadi najis ketika berubah, ya, salah satu daripada sifat-sifatnya. Ima dia berubah warnanya, atau berubah ya baunya, ataupun berubah ya rasanya, ya, apalagi berubah semuanya. Salah satu saja yang berubah dari satu air maka sudah men, ya sudah cukup menjadikan air ya airing tadi itu ber, ber, berpindah dari hukum asalnya. Ya berpindah dari hukum asalnya. Kaum muslimin pemirsa pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, kita tekankan sekali lagi tambahan di dalam hadis ini itu sepakat para ulama bahwasanya tambahan tersebut lemah akan tetapi sepakat juga para ulama eh makna daripada tambahan tersebut benar. Ya, maknanya itu benar. Ya. Kemudian akan kita bacakan lagi mufradatul hadis sedikit daripada kata-kata eh, yang ada dalam hadis ini. Tahurun bi fathat ta ismun lil ma'i alladhi bihi fa huwa tahirun bi dzatihi mutahhirun li ghairihi. Ya, tohur itu adalah airnya, tohur. tohur perbuatannya. Kita ulangi di dalam bahasa Arab, tohur itu adalah alat untuk bersuci, airnya. Sedangkan tohur, ya, itu merupakan perbuatannya, perbuatan bersucinya. Sama seperti e, al -wadu, dengan al -wudu. Al-wadu itu artinya air untuk berwudu. Sedangkan al-wudu yaitu perbuatan berwudu. Ya demikian pula. Eh, sahur Ya sahur. Sahur itu artinya makanan yang dimakan pada waktu sahur. Sedangkan suhur itu perbuatannya. Ya perbuatannya. Jadi ini sedikit faidah di dalam bahasa Arab. Bahasanya tahur itu artinya air yang digunakan untuk bersuci ya dan artinya adalah tahirun bizatihi mutahhirun li ghairihi. yaitu air yang pada zatnya dia suci dan dia bisa mensucikan zat yang lainnya kemudian kita akan bacakan sedikit daripada faidah yang bisa kita simpulkan daripada kedua hadis ini yang pertama ya dulu al ala annal asla ma'i at Dua hadis yang barusan kita bacakan cukup bagi kita untuk menunjukkan hukum asal air itu adalah suci. Ya, jadi ketika kita beramal jangan ada keraguan. Ya, ketika kita misalnya mendapati satu tempat kita berwudu, dengan air yang ada di tempat tersebut Harus kita buang itu Keraguan-keraguan Karena biasanya keraguan-keraguan itu datang dari syaitan Dengan dalil ini Kita harus meyakini hukum asalnya Selama kita tidak temui Di sana ada najis ya, Tidak ada perubahan pada warna Tidak ada perubahan pada e, Rasa dan baunya Maka kita tetapkan Air tersebut adalah Air yang suci Jangan ada keraguan Ya, karena Nabi sendiri yang telah mengajarkan kaedah besar ini, hukum asal air itu, ya adalah suci. Maksud suci itu bisa digunakan untuk kita bersuci dan mensucikan yang lainnya. Ya, ini merupakan pelajaran besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita benar-benar kita amalkan. Ya, jadi hukum asal air itu adalah suci. Artinya terkadang dia bisa berubah. Ya, kita berbicara tentang hukum asal. Dia bisa berubah sebagaimana telah kita sebutkan tadi ketika tercampuri oleh benda-benda yang najis. Dan juga dia merubah salah satu daripada sifat-sifat air tersebut. Ya, ketika satu benda yaitu najis Bercampur dengan air dan merubah salah satu daripada sifat-sifat air itu, maka pada waktu itu air itu berpindah daripada hukum asalnya yang suci menjadi najis. Entah itu dia berubah dari segi baunya, ya, ataupun berubah dari segi rasanya, ataupun berubah dari segi warnanya. Ya, insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita, masih di dalam pembahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram, Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggiring kita untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang hukum asal air telah kita bacakan tadi dua hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang maknanya hukum asal air itu adalah suci ya itu adalah hukum asal yang menebas keraguan yang ada ke, ya, di, di diri manusia yang ketika dia mendapati air itu apa hukumnya air ini ya dia berprasangka bisa jadi ini terkena najis ya terciprat air kencing dan lain sebagainya maka itu semua harus ditiadakan ya karena hukum asalnya ketika kita tidak mendapati najis di sana maka air tersebut adalah suci dan mensucikan. Ya. Kita akan bacakan beberapa faedah yang dirangkum oleh penulis. Kita ulang lagi yang pertama ya dulla au yadullu al hadithani ala anna al asla fil ma'it Dua hadis yang barusan menunjukkan kepada kita bahwasannya hukum asal daripada air itu adalah suci. Kemudian yang kedua, yuk koyaduha al bima idala kot hunajasa. Keumuman hadis ini eh, dia dibatasi dengan apabila dia itu tercampur najis. Ya, kita katakan tadi hukum asalnya adalah suci. Ini secara umum hukum awal, hukum dasar. Akan tetapi dia tetap dikasih batasan. Artinya ketika air itu bersentuhan ataupun terkena najis, ya kemudian <sumlah> <sumlah> Ya, ketika bercampur dengan najis dan sebab tercampurnya najis ini tampaklah perubahan pada baunya atau perubahan pada rasanya atau perubahan pada warnanya. Salah satu saja tampak perubahan tersebut, maka berubah. Ya, berubahlah hukum asal air yang tadinya suci menjadi najis. ma'u Bahkan kata penulis, baik airnya itu banyak ataupun airnya sedikit. Kaedahnya intinya ada perubahan pada sifatnya. Airnya banyak ataupun sedikit, ya itu tidak menjadi suatu timbangan. Timbangannya adalah apabila airnya itu berubah sifatnya. Ya. Airnya sedikit tapi tidak berubah itu pun tidak tidak menjadikannya najis. Airnya banyak tapi berubah, ah ini menjadikannya najis. Ya. Dan ini pengetahuan yang sangat kita butuhkan. Kita hari ini hidup di negara yang kita bisa melihat alhamdulillah air itu melimpah di mana-mana ya baik itu dia di kolam dia itu di danau dia itu di sungai dia itu di mata air ya walaupun di sebagian sungai itu sudah tercemari ya tercemari dengan benda-benda kotor ataupun najis maka ini bisa kita terapkan ya ketika kita ingin bersuci ya di sebagian sungai itu sudah terlalu parah ya kekotorannya ya seperti misalnya di Jakarta di Kali Ciliwung yang sudah kita ketahui ya sampahnya itu sangat membludak yang tentunya eh, ini sangat eh, berbahaya ya dari segi kesehatan ketika dia digunakan untuk eh, mandi ataupun bersuci ya jadi tidak, artinya tidak semua sungai itu bisa kita gunakan. Artinya kita lihat kembali sungai itu. Ya kita lihat apakah dia tetap pada sifat-sifat aslinya. Ya ataukah sudah ada yang berubah. Ya ketika dia sudah ada yang berubah maka dia akan berubah daripada hukum asalnya. Kemudian <tuk> Allah diyukoyid hadal itlaq huwa Ijmaul ummati ala an al ma al mutaqayir bin najasati najasun. Ya, batasan daripada keumuman hadis tadi itu dalilnya adalah ijma. Ya, dalilnya adalah ijma. Ya, bahwasannya an al ma al mutaqayir bin najasati najisun. Bahwasannya air yang berubah dengan najis perubahannya itu karena najis ya kalau dikatakan berubah tiga sifat tadi ya warnanya baunya ataupun rasanya ya maka dia itu menjadi najis sawaun kana sama saja airnya banyak ataupun sedikit intinya ada perubahan padanya yang mau kita garis bawahi bahwasannya pembatasan daripada keumuman tadi itu Dalilnya adalah ijma. Adapun riwayat yang kita bawakan tadi itu itu adalah hadis yang lemah. Ya. Amma ziyadatul lati fi hadithi Abi Umamah, fahiyadha'ifatun la taqumu la taqumu biha hujjah. Adapun tambahan daripada riwayat Abu Umamah, maka kata para ulama dia itu adalah tambahan yang lemah yang tidak bisa dijadikan dalil dalam berhujjah. Ya. Lakin Nawawi ajma'al ulama 'ala al bi hukmi Akan tetapi para ulama pada waktu yang sepakat bersepakat ya akan pengamalan makna tambahan hadis tersebut. Dan itu bisa terjadi. Ya, hadisnya secara lafaz itu tidak sahih akan tetapi maknanya benar. Ya, artinya ada di sana usul ataupun nilai-nilai Islam, nas-nas yang lain yang mendukung hadis tersebut. Walaupun dari riwayat yang ini, dia itu lemah, akan tetapi secara ya, umum, secara eh, makna, dia itu bisa benar. Ya. Kemudian yang berikutnya, Qala ibnul munzir ulama' ala annal ma'al qalil wal kathir idza waqa'at fihi najasa faghayyara lahu ta'man aw launan aw rihan ya ibnu al mengatakan sepakat para ulama bahwasannya air sedikit ataupun banyak ya sedikit mungkin kita katakan satu gayung ataupun satu ember ataupun banyak banyak ini mungkin satu bak ataupun satu kolam ya ketika jatuh padanya najis dan merubah salah satu sifat-sifatnya maka air tersebut menjadi najis ini ijma sepakat para ulama ya mungkin di sebagian tempat ada sungai yang mungkin sudah dibuang di situ tinja manusia dengan volume yang banyak sehingga dengan tercampurnya najis itu merubah ya salah satu daripada sifat air itu maka pada waktu itu air itu ia ya menjadi najis ini merupakan ijma para ulama dan ini disampaikan oleh Ibnu Munzir air itu banyak ataupun sedikit intinya dia berubah atau tidak ketika dia berubah satu saja tidak mesti semuanya berubah Salah satu berubah daripada sifat-sifat air itu, maka sudah cukup merubah air itu yang tadinya suci menjadi najis. Kemudian kala ibnul mulakin an al al da'ifun. Ya intinya kata beliau bahwasannya pengecualian yang disebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi itu lemah. Fata'ayan al-ihtijad bil-ijma' Maka, uh, Hujjah kita itu dengan ijma' Ya, yeah, hujjah kita yang mengatakan Air bisa berubah karena najis Dengan salah satu perubahan pada sifatnya Bukan kita katakan dalil kita hadis tambahan tadi Karena itu sepakat ulama' Kelemahannya Akan tetapi, hujjah kita adalah ijma' Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama. Kama qala syafi'i wal bayhaqi wa ghairuhuma. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam, syafi'i wal bayhaqi dan selain daripada keduanya. Ya. Qala syekhul islam. Ma ajma' alaihi al-muslimun fa'innahu yakunu mansusun alaihi wala na'lam mas'alatan wahidatan ajma' alaiha al-muslimun wala nassa fiha ya Syekhul Islam pernah berkata apabila kaum muslimin telah bersepakat para ulama telah bersepakat maka dia itu martabatnya martabat nas ya artinya bisa dijadikan landasan dijadikan dalil dan aku tidak pernah atau kami tidak pernah mendapati satu masalah yang para ulama itu bersepakat padanya akan tetapi nasnya tidak ada itu tidak ada artinya apa ketika para ulama sudah sepakat terhadap suatu masalah pasti di sana ada landasannya ima dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak ada Demikian pula di dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini bahwasannya hukum asal air telah kita jelaskan panjang lebar bahwasannya air itu suci ya air itu suci ya air apa air yang kita dapati baik itu di kolam baik itu di sungai baik itu di mata air Ya, baik itu di ember-ember, di bak, di misalnya kita berada di suatu tempat, maka hukum asalnya dia itu suci. Kalau dikatakan suci artinya bisa digunakan untuk kita berwudu, untuk kita mandi. Akan tetapi dia bisa berubah daripada hukum asalnya ketika bercampur dengan najis. Artinya kalau dia tidak bercampur dengan najis, ya, maka dia akan tetap pada hukum asalnya. Walaupun air itu misal tidak disenggol oleh manusia, dia berada pada suatu tempat dengan waktu yang lama atau berada pada satu uh, uh, hutan atau di suatu uh, padang pasir yang terkena sengatan matahari yang cukup lama. Ya, akan tetapi dia tidak tercampur dengan najis. Maka dia tetap Tetap dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu eh, air itu adalah air yang yang suci, yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, jadi jangan ada keraguan pada diri kita. Ya, hadis ini membuang keraguan, membuang kebingungan ketika kita mendapati air, ya atau sedang mencari air, sedangkan kita mendapatkan air yang mungkin kita tidak mengetahui keadaannya, ya. Mungkin kita berprasangka, ya, air itu sebelumnya telah didatangi oleh hewan-hewan mungkin, atau telah banyak mengendap padanya sampah, misalnya, telah bercampur dengan tanah dan lain sebagainya. Maka, pada waktu itu kita harus tetapkan bahwasannya hukum asal itu, air itu tetap suci selama kita tidak mendapati, menemukan, ya najis yang jelas yang bisa merubah salah satu daripada sifat-sifat ayat tersebut. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pada pada pembahasan kita kali ini bahwasannya air yang Allah turunkan dari langit atau air yang timbul dari muka bumi, ya muncul dari muka bumi ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah suci. Ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal air itu adalah suci. Ini merupakan eh, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang kita sangat butuh dengan air. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bersuci. Apabila hukum asalnya itu adalah najis, maka ini adalah suatu yang yang susah bagi kita. Akan tetapi tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya menjelaskan kepada kita bahwasannya air hukum asalnya itu adalah suci. Dia tidak bisa berubah menjadi najis kecuali telah bersentuhan dengan najis dan ya ini yang perlu kita garis bawahi dan dia merubah salah satu daripada sifat-sifat air tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi referensi bagi kita, pelajaran bagi kita, untuk ya, terus kita uh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.